Halo guys, jumpa lagi di channel Rian Ferdian. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Dan biar teman-teman update dengan postinganku atau video-video terbaru dari aku, silahkan di klik itu gambar lonceng yang ada di sebelah tulisan subscribe. Nah, teman-teman ingat nggak sih dulu aku pernah bikin video tentang orang Taiwan yang suka dengan bahasa Indonesia. Kenapa mereka suka? Kali ini gue mau wawancara lagi, masih ABG nih, masih berondong. Ya, jadi bukan orang yang dulu, tapi ini orang baru lagi. Dia suka banget dengan batik. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita tanya-tanya dia ya. Yuk, check it out. Halo semuanya, nama saya Koko atau Siput. Seafood. Okay. Seafood. Asalnya dari mana? Dari kota mana? Oh, saya dari Taichung. Orang Taichung ya. Sekarang aku bekerja, belajar di Taipei. Belajar di Taipei Universitas Pertahanan Kedokteran. Ya, Kiki. Kenapa aku belajar bahasa? Karena di rumah sakit ada banyak orang Indonesia. Tapi di Taiwan, dokter bisa ngomong bahasa sedikit ya. Jadi aku belajar bahasa untuk bermain atau ngomong dengan teman-teman di Taiwan, orang Indonesia. Kenapa suka batik? Oh, kenapa suka batik? Karena aku punya ada satu teman, dia dari Jawa Timur, Malang ya. Dia suka batik banyak. Dia ceritakan tentang batik dan kepada aku ya. Ya adalah kenapa aku suka batik. Sudah pernah main ke Indonesia belum? Belum. Tapi tahun ini aku akan pergi ke Indonesia untuk bermain dengan teman-teman di Taiwan ya. Kami suka Indonesia banyak. Indonesia adalah negara besar ya, punya banyak pulau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga suka dengan Indonesia nanti ya. Ya. Welcome to Indonesia. Ya.